Hai guys. Hai guys. Sekarang kita lagi di mana nih guys? Di Singapura. Nah, di ada yang nanya, Kak, coba sesekali pergi ke pantai yang dekat Singapura nih. Saya berada di Singapura, pantai dekat Singapura. Cuman karena cuacanya mendung, cuacanya lagi mendung guys, jadi tidak nampak Singapura. Nggak terlalu kelihatan. Ah, di sana itu. Tanya-tanya lagi ya. Sana itu guys. Ya. Sana itu. Cuman karena cuacanya mendung, jadi nggak terlalu kelihatan. Samar-samar sih. Samar-samar. Ini cuacanya mendung. Mungkin sebelah sana juga udah sebagian udah hujan sebelah sana itu. Iya ya. Cuacanya nggak mendung, cerah ini kelihatan jelas banget. Nah ini pohon kelapanya jelas banget kan guys, pohon kelapa depan mata jelas banget loh. Ini lebih jelas. Ini orang nggak jelas soalnya dia pakai kacamata itu berarti nggak jelas, ya kan? Di mana-mana kalau orang pakai kacamata itu pasti penglihatannya nggak jelas kan guys? Ini karena silo. Itu kalau silo itu kan cuma lesnya aja ya guys ya. Tuh, lihat guys ini pantainya mah biasa aja, nggak gimana gitu. Gimana gitu, masih nak foto aja. Ayo kita ke situ. Buat kita bawa makanan, kita duduk santai-santai. Ya enggak guys? Let's go guys. Biasa guys, saya biasa mau motoin istri karena dia orangnya hobi foto. Enggak tahu, saya juga enggak ngerti kenapa ya setiap perempuan hobinya foto. Padahal nggak gimana-gimana gitu mau kalau tempat duduk, kalau ada hujan jangan takut gitu. Iya, jangan takut ke situ, jangan takut ke sini. Oke guys, oke, kita di sini. Ini pantai gatal. Kenapa saya bilang pantai gatal? Karena kalau setiap pantai ada kapal yang lagi bersandar-sandar gitu tuh, sudah pasti gatal. Karena apalagi di sini dekat Singapura, wah udah semua dibuangnya. Nah itu Singapura tuh, itu Malaysia kayaknya itu. Sana tuh kayaknya Malaysia. Sana itu kayaknya Singapura. Nah ini kita Indonesia. Ini apa? Ini? Itu tong kosong, bunyi nyaring bunyinya. Kenapa enak enggak? Kenapa enak? Enggak boleh kayaknya. ATM. Cerah lah, hari gak nampak Singapura. Tidak mendukung cuacanya. Itu sebenarnya kelihatan dari samar-samar ya kan? Iya, kelihatan. Gedungnya. Gedungnya itu. Orangnya kok enggak kelihatan ya? Bapakku sama Andrea. Oke, guys.
Makan kita udah mulai pada habis. Kalau di pantai tuh makan gimana pun rasanya enak ya guys. Padahal jujur aja, di rumah masakan itu kan lebih enak lagi. Masakan dia ini guys, bisa ngabisin nasi se-rice cooker. Emang top markoto masakan dia ini. Ayo kenalin dong masakannya. Nanti ya, besok tayang masakanku. Masakan dia luar biasa guys. Untung ada pohon gede nih, pohon rindang gede. Belum. Belum. Lumayan dapat pohon gede kayak gini. Kita di bawahnya persis. Mantap. Pokoknya lah. Guys, tuh. Pesawat mau mendarat Singapura. Zoom, zoom, zoom. Ya tuh pakai laut, pakai angkasa Indonesia loh padahal. Kalau kena cas tuh, perterbang berapa gitu kaya Indonesia ini. Gak ya, kelihatan ya, guys. 30 menit. Apa? Singapura. 15. Enggak lah. Satu jaman. Lihat. Orang kemancing. Sayang. Gak terlalu kelihatan Singapura ya. Guys. Nah, sebenarnya daerah situ tuh guys tuh. Enggak terlalu kelihatan kan. Sayang ya. Gini doang loh. Iya, kita kan tidak tahu yang lari-lari itu isi mas basah atau enggaknya. Ini ceritanya lagi pacaran guys, pacaran tapi dia sibuk sendiri dengan handphone guys ya. Biasa. Mau bikin TikTok. ceritanya lagi pacaran guys, pacaran sama mama. Hah?
Hai. Hai. Oh ya. Tunggu aja. Heboh. Ini anteng banget dari tadi nih guys, nggak mau bergerak dia, nggak mau berdiri, nggak mau apa. Anteng kalau lihat pantai, lihat air, lihat kayak ikan. Hei ikan, hei ikan. Udah ada nyanyi-nyanyi guys. Aha, iya. Ya guys, ini dia. Jadi seperti ini pantainya guys. Pantainya banyak kapal-kapal tuh. Gak tahu itu daerah mana sana. Pantai yang berbatasan langsung dengan Singapura. Nah, sebelah sana tuh Singapura, negara tetangga. Jadi tinggal ngintip dari sini atau dari sana pun ngintip kita ke sini. Lumayan jauh pantainya masuk ke dalam, kurang lebih 10 menitan dari jalan raya. Pantainya lumayan sih, nggak keren-keren amat, juga nggak jelek-jelek amat. Masih sepi, ini padahal hari Sabtu, tapi masih sepi dia. Nggak tahu kalau besok hari Minggu ya guys ya, pasti rame lah, mudah-mudahan ya. Nah ini istri saya dengan permadaninya, bentar lagi dia terbang ya, udah mulai jambi-jambi mantra-mantra itu. Dan yang kesini ini masih hutan banget, tuh pohonnya gede-gede loh guys, ke atas sana itu hutan banget, teduh banget, masih asri. Kayaknya kalau kita ke dalam sana bagus kali ya. Ini halaman pelantarnya itu apa, rumput-rumput semua bagus-bagus, hijau bagus lah pokoknya. Rekomen lah kalau untuk dekat-dekat aja. Pohon kelapanya tinggi-tinggi, kurus-kurus. Nah guys, sekarang sudah jam 9:30 pagi, sudah semakin ramai aja nih pengunjungnya. So, mulai pada berdatangan, mulai ramai. Bentar lagi juga mungkin kalau udah di atas jam 10 mungkin lebih ramai lagi. Terus air pun sekarang udah mulai naik bagus nih pasangnya. Cuma makin gak kelihatan itu Singapurnya.
Nah, ginilah kita, guys. Kalau untuk melepas lelah, refreshing, hanya pergi ke pantai-pantai saja. Nah, guys, sini guys. Sebenarnya mereka ada kolam renang ya, guys. Cuma nggak pernah diurusin. Ini sayang kan, terbengkalai kayak gini loh. Deh. Sayang banget loh, serius. Ini kalau diurusin ini bisa untuk mandi-mandi ini. Bayar-bayar lah. Enggak, guys, tuh. Ada dua lagi, tapi sayang nggak diurusin sama mereka. Terbengkalai, sayang banget, serius. Juga banyak bangunan-bangunan yang nggak kepake itu, sayang. Pengelolanya kurang greget nih. Lebih bagus sih kalau dimanfaatin ini. Ini tempatnya luas banget memang, parkirannya juga lebar loh, bagus. Sudah mulai makin rame, masih banyak yang berdatangan. Oke, tapi sekarang sudah panas banget. Oke guys, sekarang waktunya kita pulang. Sekarang sudah jam 11-an, waktunya kita pulang. Panas pun sudah mulai turun, sudah mulai menyengat. Jadi kita pulang. Kita tadi datang tuh jam berapa ya? Nyampe jam 7. Terus kita diguyur hujan satu jam. Terus kita berteduh. Nah sekarang sudah waktunya kita pulang. Sekarang sudah jam 11 kurang. Pantainya lumayan sih. Ramenya agak siang dia. Kalau pagi tadi sepi masih. Oke, guys. Jangan lupa ya guys, dukung channel kami ya guys, supaya cepat lebih berkembang lagi. Jangan lupa ya guys, like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih ya guys. Sampai ketemu di lain kesempatan atau di lain video. Terima kasih guys. Dadah.